Air Terjun Sududo adalah sebuah air terjun dan objek wisata yang terletak di Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Jaraknya sekitar 30 km arah selatan ibu kota Kabupaten Nganjuk. Berada pada ketinggian 1438 meter dari permukaan air laut. Ketinggian Air Terjun Sududo ini sekitar 105 meter. Masyarakat setempat masih mempercayai air terjun ini memiliki kekuatan supranatural. Lokasi wisata alam ini ramai dikunjungi pada bulan Suro atau kalender Jawa. Konon mitos yang ada sejak zaman Majapahit, pada bulan ini dipercaya membawa berkah awet muda bagi yang mandi di air terjun tersebut. Setiap tahun baru Jawa, Air Terjun Sududo dipergunakan untuk upacara ritual, yaitu memandikan arca dalam upacara Parna Prahista, yang kemudian sisa airnya dipercikan untuk keluarga agar mendapatkan keselamatan dan awet muda.